Seterusnya daripada Kelantan, kita bergerak ke Pahang. Kita nak bersama dengan rakan penyampai seterusnya iaitu Ayu Norehan Saleh yang akan berkongsi berkenaan arca daripada barangan terpakai yang menghiasi Kuantan Art Street. Saksikan. Terima kasih. Cerita pagi dari Pahang hari ini saya bawakan kepada anda mengenai penghasilan dua arca daripada barang-barang terpakai. Dan untuk perkembangan lanjut bersama saya ketika ini ialah pengarah SW Corp Negeri Pahang, Encik Syahrudin Amin. Apa khabar Cik Din? Alhamdulillah. Terima kasih. Abang Ayu. Baik Cik Din. Bagaimana tercetusnya menghasilkan dua arca ini? Yang saya difahamkan ada arca raja burung raja udang dan juga arca kuda. Jadi bagaimana tercetusnya idea ini? Okey, terima kasih sekali lagi RTM untuk pada hari ini. Untuk makluman, kami di pihak Perbadanan Pengurusan Hasil Perjalanan Masyarakat Awam SW Corp Negeri Pahang dengan kerjasama pihak UITM, Manis Bandaraya Kuantan dan juga Alam Flora sendiri telah memberi ataupun mendapatkan tetusan idea ini daripada untuk mencipta kelainan. Dan untuk makluman, seperti maklum di Kuantan Astrid ini penuh dengan apa mural-mural yang telah dibuat pada fasa pertama. Dan pada yang kedua ni kita telah berbincang untuk menimbulkan kelainan di kawasan ini untuk menarik lebih minat ramai lagi pelancong untuk ada ke sini. So, tetusnya idea ini untuk kita menggambarkan manifestasi kita tentang kebersihan lah, untuk makluman semua. Dan juga kenapa ni kita buat benda ni, kita nakkan satu kelainan. Dan untuk makluman, saya rasa arca ni yang pertama di Malaysia rasanya yang ada timbul kita buat melekat di dinding. Baik, kenapa memilih dua arca ini Cik Din? Okey, untuk yang makluman, arca ni sebenarnya kita telah buat brainstorming bersama pihak UITM, pihak Majlis Bandaraya Kuantan dan juga pihak Alam Flora tentang keunikan yang boleh kita ekspresikan kepada orang ramai di kawasan ini. Untuk makluman, pada lawatan tapak pada tahun lepas, so kita melihat bersama pihak UITM ada beberapa jenis burung yang berlegar di sepanjang Sungai Kuantan, dan salah seorang daripada ketua projek dan juga ahli UITM tu melihat kepada burung raja udang. So sebab tu mereka memilih untuk membuat arca burung raja udang. Yang kedua, kuda ni adalah dari segi motivasi melihatkan keunikan sukan berkuda di negeri Pahang yang sendiri diminati sendiri oleh kebawah duli yang Maha Mulia Tuanku Agong kita di negeri Pahang. Dan juga kita melihatkan untuk kita ekspresikan dari segi barang-barang kita semula kita untuk melihatkan apa yang ada di negeri Pahang ini. Okey. Cik Din, saya difahamkan pelbagai agensi terlibat juga dengan program ini. Jadi berapa ramai yang terlibat dan berapa lama tempoh yang diambil? Okay, untuk makluman, kerjasama ni kita buat bersama pihak-pihak yang saya sebut tadi iaitu UITM sendiri. UITM ni daripada Universiti Teknologi Malaysia, daripada Shah Alam dan juga UITM Macang, dan juga daripada pihak MBK sendiri dan pihak Flora juga SW Corp lah. So, untuk makluman, ketua projek ni adalah Puan Irma. Puan Irma daripada UITM dan juga ahlinya ada 6 orang. 6 orang yang diangkuti, 6 orang. Dan tempoh masa yang kita ambil dalam tempoh ini adalah lebih kurang 3 ke 4 bulan untuk kita menyiapkan arca ini dari segi proses pengumpulan sehinggalah tersiapnya arca ini dan ditampal ke dinding ini. Mungkin Cik Din juga boleh jelaskan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini kaedah yang digunakan agar arca ini lebih tahan lama dan juga lebih menarik. Okey, untuk makluman semua, kenapa kita memilih UITM bersama dengan kita sebagai rakan strategik kita ni kerana mereka memiliki kepakaran dan segi untuk menyediakan aspek-aspek ataupun acar-acar ini untuk memberikan satu nilai tambah kepada acar yang kita buat. So untuk makluman, mereka menggunakan semburan cat 2K yang di mana semburan cat ini akan memberi ketahanan dan juga tahap kepudaran tu akan bertahan sehingga 3 ke 5 tahun lah. Dan untuk makluman, saya nak tambah sikit ni Puan Ayu, untuk makluman daripada segi kenapa kita buat waste to art ini daripada cashless kepada priceless ini adalah kerana kita boleh mencapai dan mengabilitasikan kita punya SDG kita. So ada beberapa SDG yang kita kita dapat comply. Dan juga untuk makluman, kenapa kita gunakan barang kita semula ini sebab untuk memperlihatkan bahawa barang kita semula ada harganya, ada nilai dia. Dan kerana lepas tu kalau orang nampak daripada dekat ni kenapa gunakan botol, rim basikal dan juga
menggunakan botol-botol. Dan benda ini kita nak nampakkan kepada, nak manifestasi kita kepada orang, orang ramai dan juga masyarakat supaya menggunakan barang-barang kita semula ini digunakan ataupun dijual untuk mendapatkan hasil kepada mereka. Okey, baik. Terima kasih, Cik Din. Baik, saya kira itu sahaja dari Pahang. Kembali ke studio untuk laporan seterusnya. Silakan. Okey, terima kasih untuk Ayu Nurihan Saleh, perkongsian cerita pagi dari Pahang yang berkongsi berkenaan arca yang diguna kembali untuk memastikan agar ini dapat meningkatkan sektor pelancongan terutamanya di sekitar kawasan yang terlibat.